Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat database pengolahan kartu rencana studi. Langsung saja klik file atau klik langsung di sini new project new file. Cari lokasi penyimpanan, simpan di local disk D. Buat create new folder, KRS, itu rencana study K dengan judul kartu rencana tadi, save akan tampilan seperti ini. Kita masuk database sini, database new database, ubah nama menjadi KRS, save. Akan tampilan seperti ini, close saja, klik tanda tambah lagi tabel, buat new tabel, simpan dengan nama sama KRS, save, akan tampil tabel desain. Masukkan file-file yang akan kita masukkan seperti NoMK, pindah NoMK, NoMK berfungsi sebagai primary kunci, presi kita kasih nomor kuliah, kemudian NK semester jurusan kemudian tahun ajaran, rubah masing-masing nomor 10 benar, kasih 30 jurusan semester 8 jurusan 15 tahun pelajaran 10 benar, langsung oke. Akan tampil yang sudah kita buat. Kan untuk form dokumen form, cara tercepatnya yaitu dengan cara add. Kita cari file yang lain seperti ini, kita buka form KRS, klik tambahnya sudah ada modif, kemudian kita simpan dengan cara save as file, save as ini gunanya untuk mempermudahkan kita dalam pembuatan form KRS. Oke, langsung save, ini close, ini kita remove, kemudian add lagi, sudah ada, baru kita oke-kan, modif, kita kembali ke sini untuk melihat file-file yang ada di tabel kita, teman NoMK, nomor mata kuliah,
Nomor mata kuliah. Nomor. Oke. Mata kuliah benar. Jumlah SKS jurusan. Jurusan semester tahun ajaran karena ke-6 no MK MK jurusan jurusan semester semester tahun ajaran kita akan merubah codingnya langsung lalu kita klik kanan data environment delete klik kanan add KRS close close cari from KRS ini terus kan data yang sudah berubah oke bersih no MK MK jurusan jurusan semester semester tahun ajaran blok data no MK MK jurusan jurusan semester blok navigasi tidak yang berubah tampil data no MK MK jurusan semester ajaran samakan sesuaikan ini pengisiannya disesuaikan dengan tabel yang kita buat semester ya pindah ke tambah klik cari kon ganti MK KRS no MK no MK no MK oke pindah ubah tidak ada yang berubah delete no MK no MK no MK jurusan semester no jurusan semester ini tinggal di copy saja cat RLC
pasti akan ke sini. Oke. Keluar. So. Latch. Depan dua tidak ada sebelum sudah akhir cari oke beres tinggal oke. Run atau CTRLR akan lihat hasilnya tambah tak kuliah pemrograman soal Fox Pro 1 tulisan sistem informasi semester 4 tahun ajaran 2017 2018 simpel. Oke, tambah lagi. Oh, suspend ada error saudara. Variabel nol enggak bisa suspend. Debug fix. Tambah. Kita lihat cari di tambah. Oh, iya. Terus kita jalankan kita tambah www web program masih sistem informasi terempat 2017 2018 depan oke batal tidak dapat tadi oke carian cari carian cari oke terima kasih. Simpan dari Aladdin-nya. Thank you. Simpan. Ya, demikianlah tadi tutorial singkat dari saya. Jika Anda merasa terbantu dengan tutorial ini, maka jangan lupa untuk like and subscribe share. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.